Rasulullah SAW bersabda, al ulama umana ur-rusul ala ibadillahi ta'ala ma lam yukhalitu sultan fa in fa'alu dhalik faqad khanur rusul fahdharuhum wa'taziluhum. Kata Rasul, ulama-ulama itu adalah merupakan pemegang amanahnya para rasul, karena mereka mewarisi ilmu-ilmu Rasulullah. Itu ulama. Ulama itu pemegang amanah para rasul atas hamba-hamba Allah, penyambung lidah para rasul terhadap umat. Malam yukhalitu sultan, selama ulama tadi tidak bergaul dengan pemerintahan. Selama kada masuk pemerintahan artinya. Fa in fa'alu dzalik, jikalau ulama itu sudah masuk ke dalam lingkaran pemerintahan, ulama sudah masuk dalam lingkaran partai politik, faqad khanur rusul, mereka sungguh mengkhianati perjuangan para rasul. Fahdharuhum, maka takutlah kamu terhadap ulama-ulama seperti itu. Wa'taziluhum, dan jauhi mereka itu. Jangan dekat dengan mereka itu, karena mereka sudah dimanfaatkan, dijadikan alat oleh para sultan, oleh pemerintahan. Nah, jadi seorang ulama kalau ingin dihormati, kalau ingin dimuliakan dunia dan akhirat, mesti merenggang daripada itu jababirah atau sultan atau penguasa tadi. Wa abna'id dunia.